Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan sharing sedikit mengenai Fiverr. Yap, kalau yang belum tahu, Fiverr adalah marketplace digital kreatif yang harganya mulai dari 5 dolar. Yeah. Jadi banyak sekali bidang yang jasa yang bisa dijual di Fiverr. Contohnya di sini ada logo desain, bisnis ya, ini yang graphic design ya, ilustrasi, karikatur, poster, buku, t-shirt, infografik dan lain-lain. Ada juga digital marketing, misal SEO, web traffic, banyak ya, email marketing, ada penulisan dan translate. Misalkan translate nih, ada video, animasi, musik, programming, bisnis dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nah, kenapa enak sekali jualan di Fiverr? Itu karena kita tidak perlu repot-repot mencari pelanggan. Jadi pelanggan sendiri yang datang ke kita. Nah, bedanya sama situs seperti freelancer atau Upwork, kita harus masukin proposal ke klien. Nah, kalau di sini kita nggak perlu untuk masukin proposal, yang perlu kita buat hanya membuat gig atau istilahnya lapak. Contohnya di sini, I will draw an eye-catching design cartoon. Nah, contohnya kita klik di sini. Nah, dia akan membuat desain kartun ya. Harganya berapa? Harganya mulai dari 5 dolar. Wah, Mas, kalau buat kayak gini 5 dolar terlalu sedikit dong. Iya, emang sedikit banget. Tapi di sini ada yang namanya gig quantity, ada yang namanya extra gig. Nah, inilah yang sumber-sumber pemasukan di Fiverr. Sumber pemasukan uang lebih di Fiverr. Contohnya saya beri contoh. Ini saya dapat order, sekali order 100 dolar. Ya. Jadi bukan 5 dolar itu mulai dari start from 5 dolar. Contoh lain, saya mendapat order sekali order 240 dolar. Nah, ini contohnya ya. Oke, terus saya mau sharing ini buat motivasi teman-teman aja. Kalau Fiverr itu memang menjanjikan, di bulan ini saya mendapat earning sebesar 1.403 dolar, seribuan dolar ya. Nah, ini sangat sangat apa ya, lumayan ya. Kalau di Indonesia mungkin termasuk besar ya. Jadi kalau misalkan dikalikan dolar sekarang sekitar 13 jutaan. Dan ini saya kerjakan mungkin kalau di total semuanya itu nggak lebih dari 1 bulan atau mungkin 2 minggu kalau dipadetin semuanya. Ini karena saya kerja juga sambil main, sambil kalau misalkan capek istirahat. Nah, dan pendapatannya alhamdulillah bulan Mei ini tembus di atas 1.000. Ini masih ada dua, ini yang dua ini. Cuman ini mungkin termasuknya pendapatan di bulan selanjutnya. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin di video ini saya sharing itu dulu ya. Nanti setelah ini mungkin saya buatkan video-video selanjutnya untuk belajar lebih dalam mengenai Fiverr. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih.